macam mana kita nak hasilkan video yang best hanya menggunakan handphone. Jom. Okey, nak buat video dengan phone ni sebenarnya tak susah. Yang penting kita kena tahu asas dia. Dalam video ni dia ada dua elemen utama. Satu adalah video dan satu lagi adalah audio. Okey, untuk video, nak dapatkan video yang cantik, cahaya kena cukup dulu. Dan untuk audio pula, kita boleh je pakai mic daripada kita punya handphone ni. Tapi ada problem sebab biasanya kalau kita rakam dari jauh, dia tak jelas. Dia kalau cakap daripada depan dekat dengan mulut kita, contoh macam ni jarak saya dalam dua jengkal macam tu kan. Dua jengkal tu okey lah, sedap lah. Ataupun tiga jengkal tu mungkin boleh acceptable lagi. Tapi kalau dah lebih jauh, mungkin dalam satu depa kat jauh ke depan, dia punya audio dah mula tak sedap, tak clear. Untuk buatkan video kita best, terutama video yang jenis yang cakap, yang kita ada bersuara, kita bercakap, info kita disampaikan melalui percakapan, itu kena ada audio yang jelas. Jadi bila handphone saja tak cukup, kita kena ada tambahan, iaitu mikrofon. Ini adalah mikrofon yang kita boleh guna untuk kita punya mobile recording, untuk kita punya handphone. Kalau sini, kalau tengok ni, saya pakai model Boya MM1. Ini adalah model mic yang saya gunakan untuk handphone. Kita simply cucuk dekat kita punya mic jack ataupun headphone jack kita. Okay, lepas tu kita akan boleh gunakan. Tapi kalau kita ada handphone, kita ada mic, takkan macam mana kita nak rakam ni? Mic ni tak boleh lekat kat mana-mana kan? Untuk atasi masalah ni, kita perlukan phone holder yang ada shoe mount untuk kita punya mic ni. Kalau saya pakai ni. Ada phone holder yang siap untuk shoe mount punya ni. Okay, tengok simply benda ni. Saya ambil phone saya. Saya slidekan dalam ni, nampak ni. Saya slide, ini model yang saya punya ni, ada banyak jenis ni. Ada yang jenis cage. Just ketatkan skru atas ni, dia akan ketat, dia akan hold lah kita punya handphone ni. Okey, nampak. Atas ni ada dia punya shoe mount ni. Saya just ambil mikrofon saya ni, saya pun slide masuk. Lepas tu saya skru bagi ketat. Macam. Okey kan, nampak jelas kan? Ni. Settle dah. Saya ada holder dia, holder untuk phone holder saya. Saya boleh hold macam ni dan saya ada mikrofon yang dah attach dekat dia punya shoe mount di atas ni. Setakat pegang macam tu boleh lah, ataupun kita boleh minta orang tolong pegangkan, rakamkan kita kan. Rakamkan kita macam tu, tak ada masalah. Dan kita punya apa ni, mikrofon ni kita boleh pusing-pusing kan. Kita boleh cabut balik arah-arah ke depan ke, arah ke tepi ke boleh. Ni kalau macam ni, dah mic tu dah arah kat depan. So mungkin kita boleh, orang tu kat depan ni bercakap, kita boleh rakam dia macam ni. Okay? Tapi kita ada masalah sekarang ni. Bila kita nak rakam seorang-seorang, kadang-kadang kita nak guna tangan kita dua-dua ni. Jadi kita kena ada sesuatu untuk pegang handphone ni, letak dekat lantai ke letakkan mana-mana. Solution yang kita boleh gunakan adalah menggunakan tripod. Okay, ini tripod daripada Joby. Tengok ni brand dia. Nampak tu? Joby. Okay? Ni tripod daripada Joby. Saya pakai ni sebab kita mudah nak gerak-gerakkan bawah ni, kaki ni. So kita boleh buatkan kamera kita ikutlah kita nak posisikan macam mana kan. Lepas tu dia ada quick mounting sini, quick release. Saya dah connect kat handphone saya sini. Contoh saya just tolak je masuk dalam, pop, dah kamera saya boleh mount dekat saya punya tripod. Ok, sekarang kita sudah ada handphone, kita sudah ada mic dan kita sudah ada tripod dan holder lah. Barang-barang ni semua saya akan listkan dekat saya punya description. Korang boleh baca ataupun tengok link kat situ. Boleh direct beli kat Shopee. Jadi sekarang kita nak test record dulu. First, saya nak try record tanpa gunakan mikrofon yang atas ni dan juga menggunakan mikrofon. Korang boleh dengar sendiri perbezaan suara dia. Ada efek ke tak ada efek? Okay, saya letak kat sini. Okay. Ini adalah cubaan rakaman tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Alright. Ini adalah cubaan rakaman menggunakan mikrofon tambahan. Ada beza tak? So macam ada beza kan? Bila kita gunakan mic tambahan ni, suara dia lebih jelas. Tadi tu saya rakam jarak satu depa satu depa daripada mulut saya. Jarak satu depa macam tu pun ada banyak beza. Sebab bila kita pakai mic dekat kita punya handphone ni, mic ni bukan hanya sekadar rakam audio dekat mulut kita. Dia rakam daripada pelbagai sumber. Sebab sekitar-sekitar ni ada audio, semua tu dia rakam. Bila macam kita guna mic macam ni, dia fokus satu hala biasanya. Jadi bila saya hala kat mulut saya, dia akan fokus audio yang direct datang daripada mulut saya. Jadi audio tu akan lebih jelas dan sedap lah. Dia akan ada separation antara background punya audio dengan
main audio kita. Jadi penonton dia akan dengar audio yang dia lebih jelas. Sekarang saya nak tunjukkan cara merakam video pula. Dia video ni ada banyak cara nak rakam dia. Saya tak boleh kata satu rumus cara rakaman untuk semua video, tak. Tapi untuk memudahkan beginner, orang yang nak start buat video yang menarik pada orang, boleh follow saya punya step ni. Okay, contoh saya ada air, jug dengan air dan saya ada cawan. Saya akan rakam video aktiviti saya minum air. Kita akan tengok macam mana kita nak shoot ataupun kita nak rakam biar benda tu nampak menarik. Sebelum merakam, saya kena sediakan pentas saya punya tempat untuk merakam ni. Kena sediakan stage kita supaya video kita cantik. Okey, sebelum tu, kenapa kita perlu sediakan kita punya stage untuk merakam, kita punya environment untuk merakam? Sebabnya adalah video itu adalah sebuah persembahan. Bila kita nak buat persembahan, kita perlulah sediakan dia punya backdrop, dia punya stage, lighting apa semua kan. Itu sama je konsep dia. Kita nak menyembahkan sesuatu. Ianya adalah sebuah seni untuk mempersembahkan sesuatu konten pada orang. Ianya setiap persembahan, cuma format dia format video. Okey, jadi sekarang saya dah ada air sini, saya ada cawan sini. Tengok macam mana saya buat. Okey, itu satu contoh kalau kita just simply rakam macam tu. Tak tahu kan nak kata menarik ke tak menarik, tapi kita boleh nampaklah aktiviti dia. Dia ambil air, dia tuang dan dia minum. Tapi macam mana kita nak buatkan aktiviti tu nampak lebih menarik? Satu cara yang saya suka untuk orang buat supaya dia punya video nampak lebih menarik adalah dengan mempelbagaikan angle kamera kita. Angle aktiviti tu, setiap aktiviti tu kita cuba banyakkan angle. Jangan sampai semak, tapi biar angle yang membuatkan orang nampak apa yang kita buat dan orang boleh follow pergerakan kita. Benda ni akan buatkan video kita lebih enjoy, lebih menarik untuk ditonton. Okey, kita try tengok eh. Macam simple, nampak beza kan antara klip pertama saya tadi dan klip kedua yang ada beberapa angle tu. Yang kedua akan nampak lebih menarik. Bila saya ambil jug tu, saya buat satu angle. Aktiviti saya ambil pegang jug, lepas tu aktiviti saya angkat jug tu. Bila saya ambil jug tu, saya tuang dalam cawan, angle lain pula. Orang akan nampak step tau dekat situ. Orang nampak langkah pertama dia buat ini, langkah kedua angle ni pula dia buat ini, langkah ketiga dah tuang dalam air, langkah keempat dia ambil cawan, dia minum. Betul dia itu kan. Orang nampak step-step tu. Step-step tu sebenarnya sangat membantu. Edit pun saya boleh pakai, edit pakai phone juga. Video ni pun saya nak tunjuk macam mana kita buat video menggunakan handphone. Okey, sekarang part untuk edit video. Okey, contoh saya buka balik saya punya handphone ni, kita akan tengok simple punya editing video. Sebelum saya tunjuk part editing, korang tengok jap bahagian sponsor. Video ni dibawakan khas oleh Shopee Gram. Korang boleh buat website e-commerce sendiri dengan harga yang berpatutan. Tak payah pening-pening. Tak payah pening jaga server, tak payah pening website kena hack ke apa. Just bayar aje dalam RM300.5 setahun, korang dah boleh ada website e-commerce sendiri. Cara nak buat pun senang. Just pergi saja dekat shopeegram.com/beranibuat. Alright, kita tengok macam mana edit. Sekarang saya ada software KineMaster ataupun KineMaster, ikutlah nak cakap macam mana. Kita tekan tengah dia. Alright, dan kita pilih size dia. Saya nak pakai 16:9 eh. Kemudian saya nak tekan pada kamera sebab saya nak guna video daripada kamera saya. Nampak tu, saya ada beberapa video ni, anak saya pun ada ni. Saya nak ambil video yang kita rekod tadi je. Sini satu, sini satu, dia akan susun terus bawah tu. Nampak tu, dia akan susun bawah tu kan. Ini satu, satu. So video kita nak semua kita dah susun bawah tu, dia keluar. Lepas tu kita klik atas ni, okey, nampak ni sekarang kita ada list semua video yang kita buat tadi kan. Di belakang tu, okey, kat sini saya nak. Ingat benda yang penting saja. Sini saya potong. Saya potong, saya pilih klip ni. Dah ada gunting atas tu, nampak tu? Ada gunting. Lepas tu split. Ini satu cara. Lepas tu pilih yang depan ni, kita pun delete kat tepi ni, kiri ni kan.
ada lambang tu sampah tu, buang. Ini satu cara. Satu cara lagi, saya boleh pergi kat hujung klip ni, saya boleh pilih, saya tarik. Ini satu solution. Saya tarik sampai part mana saya nak. Saya mana jalan tadi? Saya jalan, okey jalan, saya nak pegang tangan saya nak pegang dia punya jug tu. Okey sini. Lepas tu pula next clip. Okay, masa clip sebelum ni tangan saya dah ada dekat tu tau. Nampak tu tangan saya dah pegang jug tu, dah hampir nak pegang jug. Kat sini pun saya kenalah sambung. Mesti ada kesinambungan. Tangan saya hampir nak pegang jug tu. Okey, last saya nak ambil last ni. Oh, tangan kat sini sikit. Oh. Okey, sini. Pilih clip ni, saya potong, saya trim to left. Okey, kat sini dia tuang air. Ending dia tangan saya ambil. Okey. Okey, settle. Okey, bila dah settle kita boleh render lah. Software editing lain pun sebenarnya lebih kurang je function macam ni. Pastikan lighting okey dan kita cut sample aje. Okey, bila nak render, kat atas ni ada macam icon output tu kan. Klik situ, kita boleh pilih nak render macam mana. Kalau macam ni saya nak dalam resolusi 4K lah. Frame rate dia 30 fps. Saya boleh pilih bitrate saya tinggi ke rendah. Ni 100 bitrate ni sangat besar ni. Saya mungkin untuk online ni saya buat dalam 20 mbps tu bolehlah bitrate 20 mbps. Lepas tu export. Tunggu sampai habis. Dah habis export video tu, kita tengok balik video tadi. Kan? Kan menarik tu. Daripada satu angle depan saja saya pelbagaikan, nampak dinamik. Okey, nampak? Saya edit simple saja. Saya tak ada letak transition pelik-pelik. Saya simply potong-potong-potong, ambil mana yang penting saja untuk saya tunjukkan. Untuk permulaan, saya tak galakkan korang nak buat color grading teruk-teruk sangat. Kalau lighting kita cukup, sebenarnya gambar tu dah okey dah. Tapi kalau korang nak tambah efek sikit, bolehlah buat beberapa efek kan. Tapi jangan over sangat. Sebaiknya kalau nak start, tak payah letak efek color pun. Korang just edit apa yang korang rakam. Fokus untuk edit benda yang penting sahaja. Ini untuk orang beginner. Supaya benda ni akan latih kita tau. Latih kita supaya macam mana nak edit video tu supaya orang tengok nanti best. Tak payah nak buat color-color pelik-pelik sangat. Sebab handphone kita sebenarnya, handphone kita akan calculate tau. Calculate kalau cahaya macam ni, kita nak buat macam mana. Mungkin handphone kita tak rakam video yang cantik gila, tapi video tu dah optimize sebenarnya. Dari segi lighting apa semua. Sebab tu saya lagi prefer nak video cantik, belajar lighting yang cantik dulu. Belajar macam mana angle yang cantik dengan lighting, 3-pointer lighting ke apa, ataupun kalau rakam dekat matahari, port mana nak rakam yang cantik. Sebab kalau kita direct rakam kat matahari, kita rakam kat sini, bayang-bayang kat hidung kita semua ni jadi tajam, jadi harsh. Itu kalau nak tengok pasal lighting, korang boleh rujuk video yang saya dah terangkan pasal lighting. Okey, nampak kan? Sangat-sangat simple untuk buat video. Yang penting kuasai asas dia dulu. Jangan kita nak terus nak aim gempak gila video kita, tak. Kuasai asas kita dulu. Lighting biar proper, audio biar jelas. Lepas tu nak buatkan video kita nampak menarik, kalau kita buat aktiviti, kita pelbagaikan dia punya angle. Cuba main dengan angle. Lepas tu kita kena belajar framing. Mungkin saya akan buat video lain tentang framing. Okey, itu saja. Saya harap video saya ini bermanfaat. Nak buat video, kuasai basic dulu. Biar video kita mampu menyampaikan kita punya info ataupun maklumat yang kita nak sampaikan tu secara jelas dan menarik. Jangan over sangat. Nanti dah train lama-lama, skill kita dah develop, baru kita tambah touch up sikit, letak animation sikit, letak itu sikit, color grading sikit, barulah best. So itu saja, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum. Saya sikit lagi nak dapat 100,000 subscriber. Okay.